Sudarlun viral sebuah video beredar di media sosial seorang kakek-kakek mendadak memakai masker saat tim gabungan COVID-19 menggelar razia di Jalan Merdeka Barat, Kota Lok Semawi. Menyaduk kemana ini, tak pakai ke kemana? Iya, Bapak. Sabar, Bapak, ya. Bukan sabar. Bagaimana baiknya cara nampu di. Pak, sabar, Pak. Tanya, Pak. Kenapa, Bapak, bengi-bengi? Video berdurasi 2 menit tersebut diunggah oleh akun Facebook Muda NL, memperlihatkan seorang kakek menggunakan kemeja warna kecoklatan dengan menggunakan sepeda dan membawa sejumlah buah, seperti buah pepaya dan barang lainnya. Petugas gabungan bertanya kepada kakek kenapa tidak memakai sandal dan masker, lalu mengarahkan kakek itu untuk memakai masker. Namun sang kakek justru menolak dengan mengatakan, 70 lebih kaumulun, umur saya 70 tahun sudah. Itu yang jelas terdengar dari hasil rekaman video milik Munawir tersebut. Menurut Munawir, pemilik video ini menjelaskan beberapa saat pelaksanaan razia melintas seorang kakek, lalu petugas meminta si kakek untuk memakai masker dan kakek tersebut menolak dengan mengatakan, saya sudah 70 tahun lebih ada di Kota Lok Semawi ini. Tidak ada yang namanya pakai masker. Dari Lok Semawi, Zaki Mubarak, Serambion TV. Menyaduk kemana ini, tak pakai ke kemana? Iya, Bapak. Sabar, Bapak, ya. Bukan sabar. Dan macam baiknya cara nampu dia.